Lemak bilis 3 ringgit, kerang ayam 4 ringgit kan. Mahal loh, aku jual kan sikit saja. Halo. Seorang gadis terkejut didakwa meniaga tidak ikhlas selepas ada seorang makcik berasa nasi lemak RM3 itu sudah mahal. Menerusi perkongsian video di TikTok Hakak Lawa, ada seorang makcik datang ke gerainya bertanya harga nasi lemak yang dijualnya. Apabila gadis itu menjawab nasi lemak bilis RM3, nasi lemak kerang atau ayam RM4, dia lantas menyatakan harga itu mencekik darah. Antara sebab dia mendakwa nasi lemak itu mahal kerana harga ikan bilis sekilogram cuma RM35 sahaja. Walaupun gadis itu memberikan jawapan munasabah mengapa harga tersebut berpatutan, makcik itu tetap mempertahankan pendiriannya. Jumlah 7 bungkus nasi lemak yang dibelinya RM21. Semasa gadis itu mahu memberikan baki, wanita itu terus meminta diskaun RM1. Namun, gadis itu tidak memberikannya kerana ia satu bisnes. Respon gadis itu membuatkan makcik itu tidak berpuas hati. Perkongsian video itu mengundang rasa marah netizen kerana ramai merasakan harga nasi lemak itu sudah terlalu murah pada hari ini. RM3, kerang ayam RM4 kan. Mahal loh, aku jual kan sikit saja. Halo. Enggak aja sampai naik harga itu kata. Kasih saya 7 lah ini. 7? Apa itu orang punya kan? Iya, itu orang Boki. Lah kasih 7 lah. 7 boleh kan. Satu plastiknya enggak suara. Terlalu mahal lah, Bang. Apa tuh kan? Terlalu mahal lah. Sebab bilis pun 35 saya 1 kilo. Barang lain mahal pak? Enggak juga, saya yang keluar biasa masak juga kok. Biasa saya masak 3, 4, 5. Oke, 6. Ini tegur sikit lah sebab memang kita cari untung. Tetapi berpada berapa yang sudah? Berapa yang sudah? Boleh, apa? 21 lah, enggak payah lagi kak kira. Kasih sajalah. 1 baiki 29 kan. Ba 20 sajalah bah. Jangan diskaun satu hati. Tidak murah hati kau. Tidak murah hati. Jangan begitu kak, ini bisnis pun lah. Oh, enggak bisnis, is bisnis. Kadang-kadang kita mau tarik pelanggan kan. Kayak pepes kan itu mah. Kok enggak mau pakai. Bela. Enggak, saya tidak. Enggak saya mau kalau tidak ikhlas. Tidaklah. Enggak. Itu duit saya Bapak kira saya beli. Iya lah kak. Kamu dengar ke apa dia cakap tadi? Why not? Kita diam sajalah.